Nah, jadi proyek yang itu mekanikanya satu orang saja membawa, tidak ada orang lain yang bawa. Nah, ini juga perlu kita mengetahui. Ya, satu orang saya dikerjakan, bukan dari putra daerah yang lain. Jangan sampai ego, sampai egois saja. Ya, masyarakat lain juga sama lapar juga. Sama mereka haus pembangunan juga. Mereka juga perlu uang juga. Tapi uang itu kita angkatkan luar biasa. Tapi masuk dalam satu kantung terus. Ini perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan ini. Siapa punya itu kami harus tahu. Jangan setiap tahun anggaran kalau itu hanya di situ terus. Karena pemerintah ini mereka semua punya. Bukan perusahaan. Perusahaan itu warisan. CPPT punya urusan. Dia dari urus proyek di provinsi atau di Jakarta bangunkan. Itu kami tidak bisa cerita itu. Tapi kalau untuk secara pemerintahan itu harus merasakan. Asal orang dari jauh jangan lelang sini. Karena uang itu karena dia tidak akan putar di sini. Uang itu dia putarin di daerah sendiri. Begitu masuk karung keluar. Kalau masyarakat yang penduduk di sini punya rumah di sini, berarti dia kelola, dia putar ekonominya di daerah ini. Kalau orang dari jauh datang itu tetap bawa keluar, akhirnya kita semua kewalahan. Ya maka harus orang itu punya rumah jelas, semua baru proyek itu kasih. Pengusaha lokal ini juga ada yang mampu juga ada. Tidak boleh lagi diintimidasi oleh dari saudara-saudara dari luar masuk. Kasih kesempatan lah, tidak boleh rakus.